Jadi setiap rakitnya itu banyak pakai baut ya setiap sisi. Jadi ini lumayan kenceng loh. Oke, rak kedua udah selesai. Ini bagian tengahnya ya. Nah, soalnya aku lanjut di bagian sisi pinggirnya. Jadi rak yang pertama tadi itu taruhnya kayak gini loh. Ini tuh kita pasang bagian atas dulu ya, karena ini yang paling mudah. Jadi itu tinggal disambungin aja atau ditempel pakai baut doang. Oke teman-teman, ini raknya udah selesai. Bagian pinggir kanan kiri juga udah dipasang. Nah sekarang kita lanjut pasang meja riasnya. Ini tinggal kita tempelin aja dan kita kencengi pakai baut lagi ya. Nah teman-teman, ini jangan takut ya, setiap sisi atau sudutnya atau bagian penyambungnya itu dikasih baut, jadi lumayan kenceng. Dan tara, ini dia penampilan sebagian ya, belum sempurna banget bagian atasnya dan itu meja riasnya. Next, kita sekarang merakit untuk kaki mejanya ya, kaki meja riasnya. Jadi di bagian meja riasnya itu, bagian bawah itu di sebelah sisi kanan itu kita dapat kayak lemari gitu ya, lemari mini gitu. Jadi ini disusun dulu, jadi dia tuh kayak dua bagian. Jadi sebelah kanan itu lemari kecil dan sebelah kirinya itu untuk kaki mejanya. Penasaran? Yuk tonton videonya. Nah teman-teman, ini udah kelihatan ya, jadi dia tuh dua sisi kayak gini. Nah itu yang lagi dipasang suami aku itu tuh sejenis kayak rak baju atau rak make up tambahan di bawah, yang sedangkan di sebelah kanannya itu laci sama meja kaki ya, kaki mejanya gitu. Jadi ini tuh lengkap banget, udah dapat lemari, laci, kaca, rak dan kursi dengan harga 500-an doang loh. Penasaran? Yuk tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, untuk menyatukan antara atas dan bawah raknya itu, jadi mejanya atasnya itu kita pasang kayak gini, baut kayak gini ya di bagian sisinya. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal masukkan di lubang-lubang bagian bawahnya itu, kaki atau lemari bawahnya. Nah ini ada sebagian tuh nggak dilobangi, jadi kita lobang sendiri. Nah ini tuh yang paling membingungkan tuh baut yang bagian ini ya, ternyata cara masangnya kayak gini. Jadi dia tuh kayak cincinnya itu kita pasang di bagian bawah, tinggal kita puter aja. Nah bagian bautnya itu kita pasang di bagian meja atasnya tadi. Nanti kita tinggal menyatukan dan menyambungkannya aja, dan kita kencangkan pakai obeng ya. Oke, kita siap sambungkan ini tuh. Jadi di bagian atasnya itu udah kita pasang baut itu, dan kita tinggal kencengin di bagian bawahnya. Jadi kayak gini hasilnya. Ini belum selesai. Ini kita sesuaikan dulu, kita paskan dulu antara baut atas dan lubang bawahnya yang udah kita pasang tadi. Kalau udah, tinggal kita kencangi. Nah untuk mengencangkannya itu gampang banget, tinggal kita putar-putar aja di bagian buletannya itu pakai obeng. Nah kalau udah kayak gini udah kenceng. Oke, ini udah kencang dan kuat. Sekarang kita lanjut buat lacinya ya. Jadi ini ada, kita dapat laci gitu.
dan situ ada di buku petunjuk. Jadi yang lacinya itu sama kayak pintu lemarinya, ada listnya gitu. Dan ini kita hanya menyusunnya pakai baut aja ya. Jadi simple kok. Untuk rak lacinya itu jangan lupa kita kasih alasnya itu ya, dikasih juga alasnya kayak gini, sejenis kayak papan gini. Nah, terus kemudian kita tutup lagi. Ini tuh gampang banget, dan laci ini tujuannya untuk kita nyimpan aksesoris dan lain-lain ya. Dan jangan lupa kita kencangkan di setiap sudutnya pakai baut. Oke, ini udah selesai lacinya dan kita coba pasang. Jadi itu kita udah dikasih juga sejenis kayak item-item gitu buat dorongan. Jadi tinggal kita masukin aja. Tuh teman-teman, jadi gak susah ya, udah ada semuanya. Gak kita tambah-tambahin, kita hanya menyiapkan palu dan obeng aja. Nah, cantik kan? Sekarang kita lanjut pasang kaki kursinya. Jadi kita tuh dapat kayak kursi gitu, kursi mini plus sofa mininya juga, bukan sofa sih, sejenis kayak busa tempat dudukan gitu. Nah, ini suami aku lagi buat kakinya dulu. Dan ini sama ya, setiap sisinya itu kita kunci atau kita kencangkan pakai baut. Jadi dia benar-benar kokoh gitu. Oke, kalau udah kita tinggal pasang sofanya atau busa untuk dudukannya. Jadi ini kalian pas dulu, kalau nggak pas kalian bisa agak kendorin, terus kalian masukin. Kalau udah pas kalian kencengin lagi pakai obeng. Tara, udah selesai. Dan ini taruhnya di sini. Tuh, yuk kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita pasang lemari bawah. Ini suami aku pasang pintunya dulu, pintu lemari. Jadi itu udah terbentuk kayak panjang pintu kayak gitu dan cantik banget, ada listnya. Nah, jadi kita tinggal nyambungin aja dan kita kencangi pakai baut ya. Nih kayak gini, dan ini udah ada kayak apa namanya, aku nggak tahu namanya apa itu, pokoknya buat kayak apa ya, engsel gitu ya, buat kita buka tutup gitu. Udah lengkap banget. Yaps, ini dia lemari bawahnya tuh, cantik banget kan. Dan ini aku belum pasang untuk rak keduanya. Oke, lanjut, ini aku mau pasang rak keduanya. Jadi dia tuh kayak dikasih penyangga dulu gitu. Kita tadi bingung ya, gak ada lubang di bagian tengahnya, ternyata itu ada kayak tempat penyangga aja gitu loh. Nih, selesai. Jadi lemarinya itu ada dua tingkat ya. Tuh, cantik kan. Ya teman-teman, jangan lupa kita pasang kakinya di bagian bawahnya ini. Ini tuh untuk memudahkan kita menggeser lemarinya atau meja riasnya itu ke sana sini ya. Jadi itu kayak dikasih kaki gitu. Lanjut, aku mau buka kacanya. Ini tadi sebelumnya di packing pakai packing kayu ya, karena itu cerminnya itu takut hancur aja. Dan ini aku pakai ekspedisi cargo ya, itu dari penjualnya. Kita bayar di luar pembiayaan dari ongkos kirim Shopee, kita bayarnya itu tambahan lagi buat kayu. Tapi ini benar-benar safety banget dan aman banget. Mau tahu gimana cerminnya? Yuk tonton videonya sampai habis. Nah teman-teman, yang aku suka itu dia tuh dicat warna putih semuanya. Jadi kita nggak perlu cat lagi, udah bagus banget. Ini aku cerminnya aku pesen yang bentuk oval ya. Dia ada dua pilihan, bentuk segi empat dan oval. Aku suka warna oval aja.
Nah, selain itu, dia juga kasih kayak papan gitu loh, dan ternyata ini tuh buat penutup belakangnya itu loh. Penutup belakang kaca sama lemarinya. Jadi benar-benar cantik banget. Nah, teman-teman, uniknya lagi, kacanya ini bisa digeser loh. Kita geser ke kanan dan ke kiri, dan di belakangnya itu ada rak mini gitu yang udah dipasang tadi, dan ada penutupnya juga. Ini aku nggak tahu apa namanya, pokoknya dikasih kayak gini, besi kayak gini. Ini tuh tujuannya buat kita menggeserkan kacanya gitu, pokoknya cantik banget. Oke teman-teman, kita coba nyatukan antara cermin dan rak tengahnya itu. Jadi itu udah kayak ada lubang kecil gitu, jadi kita tinggal masukin bautnya aja. Untuk memasang cerminnya kita tinggal kasih baut aja yang sudah disediakan, lubang yang sudah disediakan. Nih, kita pasin aja. Nah, kita kencengin. Kalau udah ya selesai. Kanan kiri kayak gini ya, dikencengi pakai baut. Lanjut, kita pasang penutup belakang. Ini bagian tengahnya. Nah, teman-teman, untuk bagian belakangnya ini kita banyak memakai paku ya, paku-paku kecil gitu, bagian bawahnya juga. Jadi dia tuh kayak gini loh, cantik kan? Jadi kebuka itu enggak bolong gitu. Semuanya ada penutup. Nah, ini kenapa kita banyak pakai paku, agar dia lebih kokoh aja. Dan pakunya juga udah disiapin yo. Kita hanya menyiapkan palunya aja. Tara, yeps, ini udah selesai. Jadi ini penampilannya tuh, cantik banget. Dengan harga 500-an udah dapat kursi, kemudian udah dapat laci. Selain itu juga kita udah dapat lemari mini kayak gini tuh, dan satu lagi cerminnya juga bisa digeser mau ke kanan atau ke kiri. Di belakangnya itu ada rak lagi kayak gini loh. Dengan harga 500-an doang udah dapet meja dia secantik ini, dan bener-bener ini aku gak nyesel banget. Teman, ini nama toko di Shopee, Seller 86. Ini lokasi di Bandung dan adminnya ramah banget loh. Oke, dan untuk harganya, ini harganya hanya 550, jadi ini belum ongkos kirim ya. Oke teman-teman, sekian video aku. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like this video, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.